Halo, jumpa kembali bersama saya masih Sigit, masih jalan-jalan di seputar kota Yogyakarta, khususnya update setiap harinya di kawasan Malioboro. Kemarin banyak yang request ya, Min kalau bisa videonya real time setiap hari ya. Ya, video yang saya buat ini adalah real time setiap hari. Dan hari ini adalah hari Sabtu ya teman-teman ya, sekarang hari weekend. Dan nanti kita lihat apakah suasana di malam minggu atau di siang hari ini Malioboro ini terlihat ramai apa tidak ya. Apalagi sekarang masih berkaitan dengan PPKM level 3 yang baru saja diterapkan. Sekarang ini tanggal 12 Februari 2022 atau hari Sabtu ini ya teman-teman. Oke teman-teman, informasi update seputar Malioboro ini adalah Malioboro ini akan dikembalikan atau Malioboro ini akan ditata ulang ya. Jadi wujudnya Malioboro ini akan dikembalikan seperti semula. Dari bentuk bangunannya itu nanti akan dicat ulang lagi. Jadi dikembalikan ke bangunan masa lalu ya. Masa lalu tuh misalnya nih warnanya dulu krem atau putih ya, akan dikembalikan ke warna semula. Jadi seperti yang sudah dilakukan kunjungan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kemarin siang ya atau sore hari Jumat itu, seperti yang kalian saksikan ini di insert video berikut ini. Seperti yang di insert video ini saya dapatkan dari Instagram Paniratya Keistimewaan Yogyakarta. Jadi untuk lampu-lampu ini masih selalu diperbaiki. Ini baru diganti bohlamnya. Nah, ini bisa kita lihat bohlamnya diganti. Tambah keren Malioboro. Oke teman-teman, perubahan ini bisa kita lihat dari bangunan yang paling ujung di utara Malioboro ini ya. Bangunan yang sangat ikonik ini. Bangunan ini masih asli dan orisinil, dan ini beberapa hari yang lalu sudah sempat dicat ulang warna putih. Sekarang di depannya ini sudah tidak nampak PKL ya, PKL karena sudah pindah. Jadi semenjak PKL ini direlokasi, tempat ini menjadi lebih luas dan bangunan-bangunan di sini lebih terlihat jelas kembali ya. Jadi ini video dari kemarin sebenarnya beberapa kali sudah saya bahas ya teman-teman ya. Dan nanti penataan ulang yang dimaksud di Malioboro ini adalah seperti ini ya, papan nama ini nanti akan diseragamkan semua. Jadi ukurannya nanti kurang lebih akan dibikin sama, biar nanti kelihatan menonjol untuk bangunan fisik utamanya. Ya nanti kalau bangunan fisik utamanya bisa seperti ini, bangunan yang dipakai Bank BPDDIY ini. Ini bangunan orisinil ya. Kalian bisa mencari di dokumen foto lama ya, foto lama Malioboro tahun 1930-an atau 20-an. Bangunan ini sudah ada. Kalau nggak salah dulu pernah ada tulisan ini dipakai untuk restoran ya, restoran atau semacam kafe gitu di tahun 1930-an. Untuk suasana ini belum terlihat begitu ramai karena ini juga masih pagi. Sekarang ini jam 11 kurang seperempat. Dan bisa kita lihat di sana juga ada perbaikan ini teman-teman. Nah, jadi perbaikan ini dinding-dinding pilar-pilar ini yang kemarin tertutup oleh PKL ini sekarang sudah dikelupas lagi ya catnya ya, dan akan diperbaiki, diperhalus dan dicat ulang. Saya yakin nanti Malioboro ini akan tambah ciamiknya. Apalagi kawasan Malioboro ini adalah kawasan heritage dan ini cagar budaya ya teman-teman ya.
apalagi ini sekarang dalam rangka ini ya, ke program ke UNESCO ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, kemarin kan banyak banget yang berkomentar ya, semenjak PKL ini pergi banyak yang berkomentar Malioboro jadi sepi, Malioboro jadi kehilangan magnetnya. Sebenarnya tidak ya teman-teman ya, justru dengan keberadaan PKL yang di sekarang ini direlokasi di tempat baru, ini adalah untuk apa ya, jadi biar PKL ini lebih tertata, lebih rapi. Dan kawasan Malioboro ini juga nanti akan menjadi satu kawasan yang lebih rapi lagi, apalagi untuk pedestrian Malioboro ini nanti jadi lebih maksimal, karena pedestrian Malioboro ini kan dikhususkan untuk para pejalan kaki. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan seperti ini ya, ini bisa jejer-jejer kayak gini tuh sudah tidak senggol-senggolan lagi. Dan nanti penataan di bangku-bangku ini juga akan ditambah ya, jadi nggak hanya di sini saja, mungkin bisa di sebelah sini maupun di depan toko-toko ini ya. Toko-toko ini juga semakin lebih terlihat dengan jelas. Gimana teman-teman? Kalian ada yang kangen dengan suasana Malioboro yang sekarang? Saya yakin nanti kalau ini sudah tertata rapi, maksimal ya nanti dalam bulan-bulan ini penataan masih akan terus dilakukan untuk mewujudkan Malioboro ini tampil lebih bagus lagi. Apalagi nanti kunjungan wisatawan juga semakin banyak. Dan memang kalau siang ini kelihatan sepi ya, banyak sekali kemarin yang komentar, "Min, kok videonya kok sepi terus?" Ya kalau siang sepi, tapi kalau malam rame, apalagi ini malam minggu. Dan mohon maaf, saya memang belum bisa mendapatkan visual malam karena juga masih ada acara terus. Oke, kita jalan-jalan ke depan sana. Kita jalan-jalan sebentar ke depan, nanti sampai menuju ke teras Malioboro 2 ya. Ya, jadi perbaikan-perbaikan ini masih selalu dilakukan di lokasi sepanjang jalan Malioboro ini ya, khususnya di bangunan-bangunan ini nanti akan dikembalikan ke wujud aslinya ya. Emang ini sudah wujud aslinya ya, cuma nanti akan lebih ditonjolkan, lebih dilihatkan dari corak warnanya, terus dari ini ya, papan nama ini nanti akan diseragamkan semua ya, mungkin dalam arti diseragamkan nanti ukurannya ya teman-teman ya. Jadi ini Malioboro masih terus berbenah ya, ini apalagi ini bangunan yang sudah sangat lama, kalau nggak salah ini dulu bekas apotek ya. Ini bisa kita lihat dari tulisan yang ada di sini, ini ada Chemis Drakis ya, bahasa Belanda ini artinya apa ini teman-teman, coba diterjemahkan ya. Chemis Drakis, semacam ini ya, drugstore ya, atau toko obat ya. Ini bangunannya luar biasa teman-teman ya, ini sudah dari tahun 1930-an. Ya. Jadi bangunan ini sangat, hampir rata-rata tuh bentuknya sama. Nah ini bangunan ini bergaya semi-semi ini ya, kayak apa, kalau dulu tingkatnya tuh tingkat kalau film-film ini ya, Mandarin ya. Ini semacam bangunan ala-ala Mandarin Tionghoa ini ya. Dan kemarin saya sudah masuk ke dalam sini, lantai-lantai daknya atau lantai tingkatnya itu masih terbuat dari kayu. Kayunya itu tebal banget. Saya kemarin siang masuk ke sini ya. Ini bangunannya bagus. Di sini tidak ada bangunan baru ya teman-teman ya, semua bangunan lama. Oke, apalagi kalau kita membahas soal Malioboro ya. Malioboro itu kan berkat dari kata Malyabara ya, itu boleh dikatakan ini ya, untaian bunga atau jalan bunga, karena dulu di sini adalah jalan utama, akses utama menuju ke Keraton Yogyakarta. Jadi raja dulu ya juga sering lewat di sini. Jadi jalan ini wangi dan ini juga jalan penuh dengan rangkaian bunga. Terus bila dari masa lalu juga, pada tahun 1800-an akhir ya, menjelang 1900-an, kawasan Malioboro ini sudah mulai ramai. Apalagi di tahun 1800 akhir itu akses transportasi rel kereta api ini sudah mulai dibangun, dan di tempat ini juga sudah mulai banyak sekali fasilitas penunjang ya, dari hotel seperti hotel
Garuda, hotel lainnya itu kan hotel-hotel lama dan akses penunjang ekonomi yaitu toko. Nah, sekian waktu, sekian lama sampai sekarang semakin berkembang. Makanya Malioboro ini sangat legend banget. Nanti kalian bisa baca-baca tentang sejarah Malioboro ya, kurang lebih seperti itulah informasinya teman-teman. Nah, ini sudah mulai rame, ini banyak rombongan wisatawan-wisatawan. Sekarang ini hari Sabtu ya. Oke, nanti kita ke sini ya teman-teman, ke teras Malioboro 2. Ini kelihatannya ada panggung, ada acara ini, ada band-bandan itu. Coba nanti kita ke sana ya, karena nanti Malioboro ini akan lebih diperbanyak untuk pertunjukan seni dan budaya. Aku tak beli minum dulu ya teman-teman ya, ngelak ya, haus. Ya, bukan iklan ya. Acara ini tidak disponsori oleh minuman ini. Aku haus ya. Sambil jalan-jalan ke depan ya, nanti lebih bagusnya ke video selanjutnya aja ya teman-teman ya. Jadi untuk video yang ini temanya adalah penataan, masih penataan di kawasan Malioboro pasca PKL ini direlokasi di tempat baru. Jadi pada intinya untuk video ini adalah penataan kawasan Malioboro akan terus dilakukan, dari penataan lampu, penataan kursi, fasad bangunan ini nanti akan ditata kembali, dan suasana di sini nanti dijamin akan lebih ciamik ya, lebih romantis, lebih legend lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya adalah di teras Malioboro 2. Kita simak di depan ya, seperti apa suasana teras Malioboro 2, apakah PKL hari ini jualan semua dan pengunjung ramai atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu dari Jogja.